Rumah aku dulu rumah kedai, dia dekat dengan masjid. Setiap hari subuh aku bangun awal lah sebab family aku ni jenis berniaga apa semua kan. Every morning aku akan dengar azan. Tapi masa tu kecil lah, aku tak tahu apa benda tu azan. So rumah aku ada bibik. Aku tanyalah kat bibik aku tu kan, kenapa orang Melayu ni pagi-pagi buta dah bangun menyanyi kan. So macam mengganggu ketenteraman orang lah. Masa tu kecil lagi aku tak tahu lah. Tapi masa tu bibik aku ada explain lah. Aku cuba untuk faham tapi sebenarnya aku tak faham. Masih anggap dia menyanyi. Aku besar sikit, aku dah start duduk bergaul dengan orang Melayu. Sebab tu aku punya bahasa Melayu bagus. Kalau orang dengar aku cakap Melayu, dia orang tak tahu aku ni actually Chinese. Start tu aku ambil serius benda berkaitan agama Islam ni. Aku rasa betul-betul aku nak belajar. Sebab aku daripada kecil pun family aku tak ajar. Aku daripada kecil aku tak boleh accept yang Tuhan tu ada banyak. Aku tak boleh terima. Aku rasa macam, kenapa Tuhan tu ada banyak? You know kalau ketua tu kalau ada banyak kan, huru-hara lah negara Malaysia ni kan. Cuba kalau PM kita ada 10, ada satu pun huru-hara. Kalau ada 10 aku tak tahu lah. Lepas tu aku ni fikir logik lah kan. Aku tak diterima. Lagi satu, kenapa Tuhan aku ni manusia yang buat? Habis tu aku ni siapa buat? Setelah pada situ aku cari usaha lah, aku cari jawapan. Tapi masa tu budak-budak Melayu ni dia nakal tau. So dia mengejek aku. Dia cakap, kau tu dah lah Cina, confirm kau masuk neraka. Tapi tu aku sakit hati gila. Walaupun aku kecil lagi, aku dah masa darjah 2, darjah 3 macam tu. Aku pun cakap lah, leh korang Melayu sembah dinding. Macam tu lah sebab orang Islam kan solat kan, tak nampak Tuhan kan. Bila ada soalan baru akan jawapan kan. So setiap soalan tu aku usaha untuk cari jawapan. Akhirnya aku ambil keputusan untuk masuk Islam apabila aku genap 18 tahun. Genap je birthday aku, lepas 3 hari tu aku terus pergi daftar. Masa tu aku masuk Islam 6 hari bulan 6, 2016, 1 Ramadan. So satu Ramadan terus kena puasa lah. Tapi aku tak rasa benda tu susah lah bagi aku sebab walaupun aku badan besar kan, aku agak gemuk. Tapi aku tak kuat makan. Aku kuat makan masa-masa dia. Aku pergi je agama, pejabat agama tu, aku terus cakap dengan ustaz tu, I want to convert. Nak mengucap 2 kali syahadah kan. Tapi ustaz tu mungkin dia nampak aku macam rasti kot. Dia tak tanya aku ni bangsa apa kan. Dia terus tanya, you convert sebab you nak kahwin ke? Aku rasa macam, aku cakap lah, tak, aku convert ikhlas lah. Aku bukan sebab nak kahwin ke, sebab kawan ke, sebab ada boyfriend ke, tak. Aku convert sebab aku nampak indahnya Islam tu di mana. Perasaan aku lepas masuk Islam tu, aku rasa aku happy lah. Aku dah jumpa satu jalan yang aku yakin jalan tu betul lah. Berbanding sebelum ni aku terkapai-kapai. Nasib aku pada family yang mix ke, ada kawan-kawan yang nak masuk Islam, tak kira dia bangsa apa, once dia ada hasrat untuk masuk Islam, korang ke kena bantu dia sedaya upaya. Walaupun korang cakap korang tak berapa nak bagus, tapi nasihat aku korang try lah. Sebab attitude korang yang bagus pun boleh tarik dia orang masuk Islam sebenarnya. Tak payah macam ajak dia pergi ni surau ke, tak payah. Macam contoh korang buat benda yang wajib, bagi dia nampak apa yang Islam tu ajar, insya-Allah lah dia orang akan ikut masuk Islam.